どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸 Alright teman-teman, so Deep Woken akhirnya rilis ya. Jadi ya, gue pasti main. Jadi ya, gue udah pasti main teman-teman. Yang nggak perlu kalian tanya, bang main gak main gak? Sudah pasti gue main. Dan gue main bareng-bareng teman-teman gue, teman-teman ya. Ada bang Mochan, lalu ada si Syawali juga. Kita main bertiga teman-teman ya. Gue menyarankan kalian kalau kalian main ini, itu mainnya tuh bareng-bareng teman kalian. Jangan main solo pak, karena nggak bisa ya. Ini tuh game kayak Rock Lineage. Kalau kalian tahu Rock Lineage, nah ini tuh 11-12 sama Rock Lineage, di mana ya kalian pasti bakal dibully mulu di game ini kalau misalkan kalian sendirian ya. Kalian bertiga aja itu masih bisa dibully, apalagi sendirian gitu kan. Susah gitu. So ya, ya udah, let's go, kita coba aja main teman-teman ya. Any key to continue. Ntar kita ketemu sama Mochan dan si Syawali juga dalam game, oke? Okay? Kita continue dulu aja, oke? Okay? Slot. Oh ya, by the way di sini ada beberapa res juga. Gua enggak tahu dapat res apa. Let's see, kita dapat res apa. Alright. Gremor. Alright. Gremor dapat iblis anjir gua. Wah, gokil. Deep Horn Pariah who live in a peaceful life of nomads. Oke, okay, bentar gua coba lihat dulu apakah ini bagus apa enggak. Soalnya ada wikinya ya. Ntar gua taruh di ini deh. Gua taruh deskripsi deh wikinya deh. Kalian bisa lihat ya. Kita lihat dulu Gremor apa. Wah, oke okay, ini bagus sih. Oke, okay, ini bagus sih. Ini race-nya lumayan bagus, teman-teman ya. Gua bisa jadi cewek, gua bisa jadi cowok. Oke, okay, ini lumayan oke okay lah. Namanya juga bagus anjir, Rook Kesenemira. Oke. Okay. Gue pengen reroll sih, cuman udah bagus gitu kan. Kita pilih nama dulu deh. Bentar ya. Ini gue akan coba untuk apa, customize dulu teman-teman. Nanti hasil akhirnya baru gue kasih ke kalian, oke? Okay? Oke okay, teman-teman. Nih karakter gue udah jadi sekarang. Karena gue masuknya Gremor ya, karakter Gremor. Dimana kalau Gremor itu dia dapat 2 free strength sama 2 free fortitude. Jadi gue pilih senjata gue tuh sword, oke? Okay? Sebenarnya bisa Battle Axe sih, Battle Axe gue juga bisa. Tapi yang pasti gue nggak bisa Stiletto, karena Stiletto ini tuh res untuk yang stealth teman-teman ya. Kalau kalian sukanya sembunyi-sembunyi, nah kalian pakai Stiletto nih, bagus nih teman-teman ya. Yang bisa langsung one hit kill, nah ini Stiletto nih. Cuman Stiletto untuk awal-awal dia agak susah, udah pasti ya, karena dia senjatanya kecil gitu kan. Duh, pengen parry-nya juga kayaknya lebih susah deh, kayaknya ya. Gue pengen pakai spear, kayak di Rock Lineage gue pengen pakai spear. Jadi gue pengen pakai spear di sini, yaitu kalian pakai sword ya. Atau Battle Axe juga bisa sih. Tapi gue lebih suka sword sih. Lebih simple kayaknya. Kalau Battle Axe tuh dua tangan gitu kayak lebih susah deh untuk nge-parry segala macam. Kayak gue lebih pilih sword aja. Dan ini karakter gue kayak gini. Bener-bener demon anjir. Kenapa kulit gue kayak begini ya? Kayak ular anjir kulitnya. Ya udahlah ya. Oke. Okay, starting Allen gue di Aether ya. Kita langsung aja. Finalist karakter. Let's go, kita main coy ya. Oh, karakter gue warnanya kayak begini. Jadi burik anjir. Tapi matanya keren sih. Ungu gitu ya. Alright. Oke, okay, gue langsung dapet sword awal-awal. Kita lihat dulu combatnya gimana. Pencet apa? R. R apa nih? R buat apa? Oh, kok langsung bisa berantem? Oh, imagine langsung bisa berantem gak tuh anjir? Langsung digebukin dong gue anjir. Nge-parry pencet apa anjir? Gue gak tau nge-parry-nya pak. Nani. Gila, ya itulah teman-teman ya. Seperti yang gue bilang, emang di game ini tuh Dajjal gitu. Mana dia? Di game itu ya kayak Rock Lineage anjir, emang Dajjal gitu kan, kita digebukin pasti awal-awal. Oke, gua kira ini safe zone loh, ternyata enggak loh anjir, gua digebukin sama mati dong Dajjal emang tuh orang. Baru main gua aja langsung digebuk. Tapi gua enggak punya apa-apa sih, apa gua mati aja ya? Ini darah gua sudah berapa ya? Soalnya kalau di Rock Lineage ada nyawanya gitu cuy, apa ini yang di bawah ya? Hah? In danger. Oke, okay, your heart beats faster and as the end draw nears. Oke. Okay. Harusnya gue satu set. Oh, ini lagi nih anjing. Oke. Okay. Oke, okay, ini orang. Oke. Okay. Ini apa sih anjir? Siapa sih ini anjir? Mampus. Let me grip. Ya, Dajjal banget sumpah. Langsung mati gue anjir. Anjir, woy, nyawa gue keluar pak. Nyawa gue baru main sumpah, gak bohong. Ini literally kita baru rekaman 2-3 menit guys.
tas tuh mati dong anjir. Ya, this is Deep Woken. Welcome to Deep Woken, teman-teman ya. Expect this kalau kalian main ya, expect this, oke? Okay? Anjir, gua ngulang lagi dong, dajul banget. Alright, gua ngulang di mana nih, cok? Gua ngulang di mana ini anjir? Oh, manjatnya gini. Kalian spasi-spasi terus ya. Tuh bisa tuh. Tapi kayaknya butuh latihan deh. Sama kayak di Rock Lineage deh. Kalian manjat-manjat gitu butuh latihan, teman-teman ya. Jadi kayaknya enggak bisa langsung manjat gitu. Apa ditahan ya? Oh, ditahan ya, bener. Kalian tahan aja, enggak perlu diklik-klik. Tahan habis itu pindah tuh ya. Nah, gitu teman-teman ya. Alright. Ya, yeah, oke. Okay. Gua akan coba untuk datengin si Mochan sama si Syawali dulu karena gua enggak bisa sendirian sih main ini pasti sendirian pasti mati. No. Cuy, di mana cuy? Gua mati anjir awal-awal, imagine. Aku suka mati. Kalau mati duitnya hilang. Duitnya hilang. Ini orang anjing. Enggak, gua baru main. Langsung ada orang ngerusuh bangsat. Siapa namanya tuh? Gak tahu gua anjir. Aku juga mati. Tahu talulah siapa gitu namanya anjir. Uncle hilang mana? Orangnya udah. Gua enggak tahu di mana ini. Sekarang gua nge-spawn di tengah-tengah hutan gitu anjir. Warna biru kan darahnya. Iya, warna biru darahnya. Dah, rip beda alam. Nih, gua ketemu kayak ada cahaya-cahaya itu kali ya? Nanti coba lihat cahaya biru gitu. Macam ada diri sendiri. Kok lu kaget tolol? Anjir. Ini gua kayak di dalam laut anjir. Blubuk-blubuk bangsat. Wah, ada fall damage juga di sini ternyata lo. Iya, okay. Ada. Kemana sih? Ngomong sama diri sendiri gimana anjir, woi? Coba ke kanan-kanan gitu. Apa sih? NPC-nya ngejar sampai mana nih? Ngejar dulu deh. Ngejar sampai kamu benar-benar mati, Chan. Nih gue kayak mau keluar deh, enggak tahu nih orang kemana sih. Mati dong. Ah, mati sumpah. Mati. Nih, tadi padahal gue gebukin lo. Oh iya, lu jangan-jangan yang mati nih. Hah? Jangan lu nih yang mati nih. Ah, kok lu yang mati, maksudnya apa? Rambut lu putih bukan? Bukan, rambut gue hitam. Wah, jadi siapa? Apa sih? Ini gue lagi ikutin orang nih. If we go to the other side and there's no coral that let us climb. Oke, okay. Gue pengen keluar dari sini anjir. Jadi gue mati aja, langsung reset. Masuk sini coy. Reset satu server kan, aku tunjukin sekalian. Jangan, sabar. Gue pengen ikutin ini orang dulu, anjing. Pengen tahu gue kemana nih. Tahun 1253 anjing. Return to this location and climb that again. Oke, okay. Nah ini ubur-ubur lagi nih. Ayo. Ah, mampus lu. Ih, mampus lu. Aduh, aja gue diserum bangsat. Ah. Good luck. Gue dapet kuburubur sialan. Nah kok kuburubur mati? Jellyfish. Anjir, gue mati sama jellyfish cu. Masih bisa, belum di ini. Abang, ya. Kayak gimana nih? Oke. Okay. Oh, belum ya? Belum. Darah. Terus gimana nih? Ah, sini, lihat sini. Lihat sini. Tidak nyampe. Oh, no. Oh, gini? Gak bisa. Ah, gue dibunuh-bunuh-bunuh, brengsek. Selamat datang di alam baka. Alam baka. Anjing, gue mati sama ubur-ubur. Oh ini, Vincent Eldera. Anjing, apa nih, what is this place? Lu yang mana ya? Yang ini, yang lompat-lompat. Oke, yaudah kita keluar. Tunggu anjir, mati gak tunggu udah anjir. Eh, Wan mana? Wan, lu mati aja Wan, kesini Wan. Sama-sama. Dunia kematian kedua anjir. Ini apa? Kue komundo kah? Fall damage-nya. Teddy Blitz anjir. Teddy Blitz anjir. Kalau gak lu lawan ubur-ubur aja Wan, lu bunuh diri udah. Gila, ubur-ubur sakit banget anjir. Bukil sih, iya nih orang masih mau berantem kah? Gak bisa. Gak bisa pukul bolan sini? Gak bisa. Emang iya? Coba. Coba teh. Bisa. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa kebuk deh, nggak bisa kebuk. Where are we? We don't know man. Alphonse Mariko. Nggak tahu aku juga. Karakter gue devil aja, lihat dah. Nih monyet. Ada tanduknya. Oh ini yang monyet bagus nih. Monyet bagus kan? Kayak Sun Gokong. Eh lu mana? Eh, oh ini. Lurus aja. Oh yang tadi lu bilang tuh ini ya. Iya. Yeah. Patung ya. Oh beda, gue di dalam itu. Ini dunia kematian kedua nih. Berarti udah kelar ya, ulang lagi. You know what I mean, but I don't want to go. There's something we can do, what is all. Satu-satu okay. Aja, Sabtu bicara lagi, DM. Nah, ya. Langsung come dimakan kepiting, gue imagine. Apa nih maksudnya? Bicara lagi, DM. Gede banget lagi kepitingnya. Oke, gue udah mati. Lalu? Tunggu. Ulang lagi kah? Ulang dari awal lagi kah? Ulang res gak? Enggak kan? Enggak. Res enggak ulang. Oke, okay, sip. Ya, ini resnya enggak ulang sih, resnya. Kelamaan lagi anjir. Lu mati lagi, Wan, udah mati lagi aja.
Oke, okay. Ih ngulang pak, bener-bener dari awal anjir, imagine. Resnya enggak tapi. Iya resnya enggak tapi bener-bener ngulang dari awal. Varian. Imagine, udah lah Vendors langsung. Namanya ya, namanya berubah, Maurice Adra, what the fuck. Enggak, gue mau nama gue yang tadi, Vincent Eldra. Yoi, Vincent Eldra, let's go. Kita ulang lagi dari awal guys, let's go. Please dong jangan gebuk-gebukin gue. Eh gue dapat prayer beats, apa nih prayer beats? Prayer beats buat apaan? Prayer beats. You feel your willpower improving. Oke. Kita ambil duit kita sini. Gimana ambil duit? Bisa ambil duit? Duit apa? Dapat duit awal-awal. Oh, dapat duit gratis awal-awal. Oke, sip. Buat beli senjata ya? Buat beli buku. Oh, buat beli buku. Oke. Okay. Oh, buku di sini pakai buat leveling kan? Iya. Buat naikin skill buat kan? Buat naikin lebih ini. Iya, buat naikin skill. Naikin strength gitu-gitu kan? Di end, okay. Bro. Oh, ngomongnya ke sini. Siapa namanya nih? Dapat ini. Polis. Gold ring jangan dipakai, dijual aja. Apa nih mau ngomongnya apa? What are you doing here? Iya, atas tinik yang paling atas. Yang atas terus aja. Oke, gue dapat gold ring lalu? Jual sini. Oh, ini weaponer ini. Nah, ada spear nih, gue pengen pakai spear, Pak. Tempat beli armor. Oh, itu diwarnain reroll varian anjir. Iya emang iya, gue reroll tadi. Ikut. Anjay, ya. Ada pedang gede, ada spear. Gue pakai spear lah. Lu pakai apa, Wan? Pedang doang, Wan? Iya. Sampai akhir. Gue pakai spear lah. Spear ya, atau ini aja ya, hammer ya. Gue soalnya kayaknya lebih kuat tuh di dua senjata deh kayaknya sih. Jual Tremor, gold ya. Ring di mana? Ini lagi nyari nih, ngikutin si galang nih. Jauh amat anjir. Ring gue hilang anjir. Ini kayak dunia Genshin ya nggak sih, Wan? Iya. Oh, gue tiba-tiba dapat ensiklopedia. Gue dikejar orang. Patrick, siapa nih Patrick Van? Atau aku. Oh, kamu itu. Lo kok namanya Patrick Van sekarang? Aku malas ini. Random random langsung ya. Random langsung, bener-bener. Males. Mana jualnya ini? Ini tempat apa nih? Itu apa nih? Kosong. Bisa ambil pickaxe. Coba, this god give you crooks, have a nice day. Ambil pickaxe, di mana ambil pickaxe? Oh, ada mining juga di sini, sama kayak di Rocklines dong. Bukan pix, in X buat nebang pohon. Oh, X. Fire. Oh, oke. Okay. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan sliding itu bisa pencet CTRL ya. Kayak orang apaan tahu juga jatuh aja. Clear tandanya nih general. Oh, tuh general tuh kesana tuh benar sini. Jualnya di general kan? Mana, Pak? Oh, ini lumber X tuh. Ada pickaxe, ini alat-alatnya nih, tuh ada flint. Ini apa nih? Beli ini. Ini flint juga, wood, iya ini beli sih semua. Jangan beli sih, kayak 25 ini beli buat buku. Buat buku aja gitu ya? Buat senjata juga gak bisa sih, ini jual kemana? Ya beli buku dulu, beli buku ya. Gak ada duitnya, ada duit gua. Sini, dapat 25 free. Mana? Oh, kumpulin aja kalau gitu nih dari gold ring kita kumpulin. Cuma sekali aja bisa kalau enggak salah. Ya udah enggak apa-apa ya, let's go. Nah. Oh, di tempat awal ya yang ngomong sama orang itu ya? Iya. Oh, lumayan nih dapat duit juga nih. Anjir, gue ngeri sumpah ketemu orang-orang. Gue ngeri dibunuh, Cuk. Aku beli buku dulu. Padahal enggak punya apa-apa loh gue, tapi ngeri dibunuh gitu kan? Iya. Chan mana, mau Chan? Enggak tahu, Wan lu di mana, Wan? Di kota. Oh, ini kita di kota juga. Mana lu? Nama lu siapa? Gak ada, lu gak ada, Wan. Gak se-server sama kita, Wan, lu. Reset lagi, kah? Erisha, would you be able to spare me some cash? Gak ada, Wan. Oke, dapat 25. Oke, let's go. Lumayan dapat duit 25. Ntar dijual lagi 25. Bisa beli 2 buku dong langsung. Gak, oke, kita langsung ke tempat. Aja. Oh, buku satu aja belinya. Gold ring kok hilang? Weapon manual, how to make friends, imagine. Nambah karisma. Encyclopedia, mat textbook. Oke, gue pedang aja kali ya. Manual weapon. Aku udah nemu nih. Coba ketemu Dimit ke pohon tadi. Tunggu, gue belajar dulu nih, belajar buku. Nah, belajar weapon nih gue ya. Weapon improving. Bisa baca lagi? Oh, bisa baca berkali-kali ya? Cuma nggak nambah. Perlu leveling dulu kayak yang perlu nambah. Oh, oke. Okay. Oh, ini bisa naikin gue langsung kalau gue pencet M. Tap. Tap gue bisa langsung naikin loh. Tuh, medium weapon bisa gue naikin nih. Gak bisa deh. Ada investment point 5 tapi gak bisa diapapain anjir. Sedih. Yaudah lah yuk, let's go. Gimana? Kok lo bisa beli barbel anjir? Ya aku udah tahu nih. Coba tap. Gimana? Tap, coba tap. Bentar. Dimana? Tunggu, jual dulu. Where?
where to sell this gold ring. Ini episode pertama kita cuma jual ring doang anjir, imagine. Jadi. Ya, nih ya namanya main kayak game kayak gini nggak bisa cepet-cepet ya gak sih? Emang harus belajar dulu awal-awal emang kayak gini. Mana kita pelajarin mapnya dulu. Ambil pickaxe gratis. Pickaxe gratis. Pickaxe apa X? X. Obtain X. Oh, oke, okay. Sip. Lumber X, sip. Terus sini bukan. Masih rada-rada ini. Wih, ada bajunya, Pak. Semut banget anjir. Ya ada. Wih, main menu, lagu main menunya aja udah menunjukkan frustration anjing. Oke. Okay. I'd like to sell something. Can you tell me what's value? Terus kita tahan ya. Klik yang ini. Itu tadi ya. Ring. Udah jual. Gue punya 25, gue beli baju aja kali ya, lihat nih. Training vest 25, Pak. Beli kali ya training vest ya? Buat latihan ini kan? Latihan enggak. Ini kayak jadi kayak Mighty Omega aja. Ada vest-vest gini anjir. Lu beli di sini juga dumbbell. Hah? Enggak, dumbbell otomatis dah pada lo salah coba tap. Enggak ada. Terus? Lah, enggak ada. Lah ada, lu dapat dari mana? Kalau ada lah baru main dikasih itu. Gak ada, gue beli training vest ah. Kok kaki. Nah, gue beli training vest nih. Training fortitude. Apa tuh? By taking a beating. Wah, gue mesti digebukin, Pak. Gebukin gue dong. Jangan. Nah, ayo, sambil leveling-nya kalau mau. Ayo. Kita cari lagi lah, yuk. Let's go. Kita cari leveling di mana leveling? Ayo. Aku tahu tinggalnya. Leveling, lawan-lawan musuh dulu. Kita coba latihan combat-nya dulu. Latihan combat. By the way, gue punyanya prayer beads. Sawali. Ya. Ini gold ring kepake, cara ngeluarinnya gimana? Di tap. Enggak ya, bisa, enggak bisa di itu lagi, enggak bisa dikeluarin. Ya, goodbye juga, one. Sedih nah, 25 loh lumayan. Gue punya orang anjir. Oh iya. Iya. Kok bisa? Iya, ada orang tadi dikejar-kejar kayak penjaga gitu kan, dibunuh. Ada lootannya, ada gold ring gue ambil. Lu grip anjir. Iya. Imagine. Mocan udah nge-grip awal-awal anjir. Salah. Ayo. Let's go. Jalan. Mana sini ya? Dalinar Sahet. Namanya aneh-aneh anjir. Res gue kayak Kaido anjir. Wah, anak kayak Kaido kali ya. Oh, mencet ya. Awal-awal. Oh, ini. Mencet apa? Ye. Buat apa ya? Mana ye? Gak bisa gue. Kok bisa? Jangan res gue doang anjir. Nih. Iya, kayak res lu doang deh. Ini buat apa? Oh, res gue kalau gue pencet ya jadi dua pedang. Pakai dua senjata tuh. Pakai dua senjata apa sih? Jadi dua, pakai dua tangan gitu nyerangnya tuh. Kalau ye. Oh. Bagus itu ye. Gue lebih suka. Sorry. Bener. Digebuk. Sini Gan. Bener. Terus gimana nih nguranginnya? Dan ngehealnya gimana ngehealnya? Healing. Healing sendiri atau pakai apa? Campfire. Makanan. Oh, campfire. Oke, sip. Bisa petik gua juga. Harus banget naik ke atas. Oh, cara unequipnya di ini, Tawali. Gimana? Di api unggun. Jadi kan equipment tuh. Oh, nyari api unggun dulu berarti. Nah, ini kan ada gold ring nih. Enggak, api unggun tuh gampang. 6 eder dong, 6 eder anjir. 6 eder. Apaan tuh 6 eder tuh? Nebang pohon. Kita kemana? Cari pohon. Kita kemana? Ayo sini. Nanti aja. Tebang pohon, ini ada pohon bambu nih, bisa enggak ditebang? Coba tebang pohon bambu bisa enggak? Gak bisa ditebang pohon bambu aja. Gak bisa ditebang. Ini ada jamur nih. Nah, harvest. Jamur apa nih? Beracun gak? Buat di Castle Dam. Mana? Santai kesini. Sini. Ya. Gak apa-apa, gak kena. Oh, gini ya. Kesini ya. Ini. Sini, oke. Okay. Itu ada buah. Lalu, tuh abis. Buat. Mana buah? Banyak nih buah sini. Manjat buah pohon. Apa? Manjat pohon. Itu juga ada. Tuh, tapi aku takut jatuh. Etrian Wilds. Di mana buah mana? Oh, itu. Oh, anggur-anggur. Apa sih jeruk-jeruk ya? Kok anggur sih goblok gua bangsat. Mangga. Nih harvest nih lumayan nih. Gak ada yang mau nih. Ada kayu juga lumayan. Ini ada kayu no lumayan banget. Buat bikin api unggun ya? Iya. No, aku mau. Di sini masih ada. Ini masih ada tuh jamur. Banyak jamur, Jir. Ayo, ke mana? Sini. Ini udah mau malam anjir. Kalau udah malam apa yang terjadi ya? Enggak ada terjadi apa-apa. Ini apa nih? Ini ada api nih. Mana? Ini bukan api sih, tapi kayak buat api unggun tuh. Bisa gitu enggak? Beli flint dulu, flint. Ya, enggak punya flint gua. Lu punya flint? Enggak. Terus flint dapat dari mana?
Flynn dapat dari mana Flynn-nya? Beli. Anjir, Flynn beli. Berarti buat nyalain api beli dong. Iya, ke tempat ini tadi yang jual itu loh. Oke, okay, you feel ability intelligence as potential. With the right equipment you could draw it out. Oke. Okay. Ini apa sih, gua kayak naik level terus gitu loh. Ini orang apa NPC nih? NPC. Ini? Oh, NPC. Oh, gila NPC keren banget, Pak. Pakai. Nah, ini nih bener nih. Race gua nih pakai spear. Race-nya sama kayak gua noh NPC-nya noh. Berarti bener emang gua tuh harus pakai spear. Jadi GG gitu kan. Ini sini nih. Oh, nih, sini. Ini siap buahnya, siap. Mana-mana? Belakang mau. Race gua nih. Res gue tuh pakai spear tuh, kayak gue pakai spear deh. Demang. Jadi kayak assassin gitu kali ya, atau gimana ya? Gak tau juga sih. Ah, gue blok jatuh. Kalau udah habis makan balik. Oke, ini apaan? Ini gue nemu buah terbang, cok. Buahnya menyala-nyala gitu. Abis lah. Abisin ya. Iya udah. Ini. Oke, thank you. Ini apa sih? Ini klan gue ya, lihat dah. Pamfrut. Lihat dah. Abah udah, ini klan gue jir semua jir lihat tuh. Iya. This is my clan, man. Rob. This is. Oh, ada apa nih? Nomad robes. 45 not anjir, gak punya duit, Pak. Ayo. Nomad robes. Hey, I'm your family, you know. Kita berkeluarga, coy. Tenang. Anjir keren banget ada tato naga, anjir. Anjir. Aku pengen dapetin lah. Gua pengen dapetin baju mereka. Eh, jangan diserang. Jangan. Wah, bener, mampus kamu. Ini Eh, itu keluarga aku. Awas kamu ya. Sini kamu, ha? Mau membunuh keluarga kok kamu, ha? Salah terang. Aja kamu. Bener-bener kamu ya. Tak dulu, coba. Sendirian. Coba siapa tahu ini ada, ini kayaknya ada quest sih. Ada quest sih kayaknya sih, coba ya. Apa cuma ngomong-ngomong doang? Ini ada api. Halo. By the way, gak bisa pakai api dia nih. Oh, bisa gak ya? Ini aku bisa buat api juga nih, mau lihat. Nice, bisa. Mana? Oh, bisa dipakai. Ah, gold ring dapat 4 health. Gak usah lah, health aja lah. Ini talent mantra. Ini apa sih? Gue dapat padi anjir. Buat apa sih padi? Ayo. Gak tau kok. Ayo. Kita lawan NPC di mana? Ini video udah lama. Video gue udah lama banget. Udah setengah jam belum ketemu NPC buat berantem anjir. Imagine nggak sih? Wuhu, gila enak banget. Bawa naik kapal anjir. Iya, ini kapal. Naik kapal nanti. Harus naik kapal dulu. Goblok. Goblok jatuh. Wah, beneran. Anda ngeslet aja, saya gebrak langsung jatuh ke bawah, jir. Bener. Mana di mana kapal ya? Oh, ini. Ini. Ngomong nih. Mau apa aja? Apa ada duit? Gratis kok. Oh, gratis. I'm interested in both. Lah, build. Build new. Apa dingi? Sloppy. Iya, dingi. Dingi. Ya ampun, ini kapal burik banget anjir. Spawn. Di bawah. Mana di mana? Itu. Oh, anjing gimana cara ke situnya, Cok? Ngejamnya. Terjunnya. Oh, bisa berenang. Gua aja yang setir. Setir. Emang bisa ikut lu, bisa masuk? Oh, bisa. Itu bisa ikut, Xiao. Berenang. Ngapain satu ini nih? Nanti jatuh pula. Aku enggak. Bisa duduk enggak sih? Enggak bisa ya? Anjing kapalnya lucu banget. Ini tuh game gabungan Mighty Omega, ada fast gitu, latihan. Avatar ini. Digabung Rock Lineage, digabung GPO anjir. Tapi keren sih, berlayar keren banget ya. Berlayar keren sih. C-nya apa nih? Kurang ngerti sih. Bisa naik-naikin angle. Ininya apa sih? Sail-nya. Jadi diarahin sail-nya mau kemana gitu, belok ke kanan. Jadi lebih cepat untuk belok kanan gitu. Tuh. Jadi kalau kita arahin ke tengah, jadi lebih cepat untuk ke depan gitu. Nih, siap-siap ngebut nih. Ngebut mencet apa? Aku berdiri lagi. Kalau lewat ini langsung ngebut. Mampus kamu Galang. Jatuh kamu, Sungokong. Enggak. Wow, gila asik juga. Ini buat levelingnya susah banget ya, jauh ya. Gue nggak hafal jalan anjir. Ini kayak kita mesti main bareng sih, nggak bisa main sendirian ya. Kalau main sendirian di grip langsung anjir. Di grip lah, nggak boleh. Orang ngelihat kalau di lagi sendiri pasti digebukin ya nggak sih? Ntar kita kalau ketemu orang yang sendiri kita gebukin aja sih, oke sih? Gas lah, lumayan. Kita grip. Ya kalau dia sendirian nggak apa-apa. Emang game kayak gitu ya guys ya? Pokoknya tersesat di laut nih. Pocah tersesat di laut. Terombang ambing di laut kan? Yes. Imagine. Anjir ini apa pak? Kastil. Aduh. Susah banget belok.
Lu kemana? Ini jalan lagi. Aduh. Ngesak, Pak. Ah, ngesak. Ngesak, ngesak. Gak bisa belok, anjir. Nih, udah slow okay. Di sini, slow. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Wing. Oke. Okay. Nah, gue song seeker wheel apa nih waktu? Kiri-kiri. What the heck? Lu di mana, Wan? Jauh amat kayaknya. Song seeker wheel tadi. Oke, okay, let's go. Kenapa semua orang pakai pedang dah? Battle Axe gak ada yang pake kah? Sedih banget anjir, gue pakai Battle Axe lah. Pedang paling bagus katanya. Iya kah? Gak, gue spear lah. Gue pengen spear bodo amat. Iya, kalau item beli spear. Gue spear. Lu pakai apa sih, Yao? Aku pedang ya. Pedang terus aja deh sampai akhir. Ada samurai kah? Kalau ada. Ada samurai ada. Katana. Gue spear lah, spear. Naginata, yo. Ini kesini udah, lawannya di sini. Ya, tinggal cari NPC sini. Levelnya yang mana sih? Gua nggak ngeliat level gua, perasaan. Tap power. Hah? Tap di atas tuh power itu. Oh, level. Power. Oke. Okay. Ini willpower gua bisa naik btw. Gua punya investment point 5 tapi nggak bisa gua apa. Gua nggak bisa gua apa-apain loh. Di sini kali, sini. Coba sini. Di api ya? Oh, masih pakai api kalau mau naikin ini. Di mana? Talent kali. Strength. Gak ada mantras. Tap. Oh, naikinnya di sini kali ini. Gak bisa juga. Ih, sumpah investment gue 5 loh, tapi gue enggak bisa ngapa-ngapain. Sedih. Oh, gara-gara hujan. Gara-gara hujan. Ya ampun, hujan. Apinya hilang enggak tuh? Enggak kurang realistik nih game anjir. Aneh. Oh, ini. Ya ampun. Aku dapat apa tuh? Woi, apaan itu anjir? Oh, bos itu kayak. Itu jir, apaan itu? Gede banget apaan? Seeking kah? Seeking kah? Mau lawan enggak? Enggak berani sih gua. Susah. Enggak berani. Gua enggak berani sih. Skip. Kabur. Ngapain gua manjat ke situ dah anjir, enggak bisa juga. Coba ke sini. Nah, itu tuh Jomino. Ada kah? Oh, itu orang, Pak. Aduh, rame lari. Careful, man. Dua careful, orang. Man. Tiga, Jir. Rame lari ya. Wih, kabur. Kabur. Buset, gue nemu pulau paradis nih, Pak. Penuh makanan. Really? Kabur. Anjir, kita dibegal, Mas. Untung kita bertiga loh. Untung kita bertiga, mereka masih ragu-ragu untuk nyerang, ya kan? Iya. Nubik. Jadi warna. Itu kalau sendirian langsung mati, anjir. Itu digebukin, dibegal, anjir. Imagine. Dibegal, Bang. Ada loot, dok. Lumayan. Eh, ayo mau. Apa nih? Ambil lah, ada sisa. Ya ampun, cuman stick doang anjir. Stick doang, cu. Di. Tuh naikin inventory cuy, apa sih? Gila. Gua oh gitu, masukin inventory kayak gitu caranya tuh. Prayer bead masukin aja nih. Gua weapon manual masukin aja. Alright, gila lagunya enak sih. Lagunya kayak gaming sih. Gua gak tau sih lagu copyright apa enggak. Gua harap tidak sih. Cawan. Oh itu tuh. Ah nih, kalau ini ada triknya, kalau NPC lagi gini, CTRL, pelan-pelan. CTRL. Oh, nge-stealth. CTRL kamu nggak CTRL sih? Oh, CTRL leh. CTRL. No. Ya, nah, udah. Jangan sampai. Ini jongkok nih, ngebak kali. Oh. Bertiga mereka coy. Ah, aku yang kiri ya, nanti ke belakang gini, klik aja. Aku yang kanan. Klik aja ya. Klik. Apa? Wah, aku diklik. Kenapa lu jangan di depan gua, cok? Terjadi war. Gubuk. War. Skill, Pak. Wah, anjir. Ada skill-nya, Pak. Imagine. Lari lah. Yang low lari. Gua mati. Udah gua enggak di-end sih, gua enggak di-end dia sih. Gua dijagain aja sama dia, cok. Gua di-end deh. Udah mati. No. Anjir, gue dijagain, Pak. Imagine gue dijagain, sumpah. Aku DN. Halo, DN. Anjir, kita mati. Imagine gak sih awal-awal? Oke, gue selamat. Somehow gue selamat. Enggak, gue gak selamat. Gue jatuh mati, goblok. Aku hidup. Dia gak jerang lagi. Ambil lah. Enggak, gue selamat sih. Gue selamat. Anjir, terlalu susah, Pak. Terlalu susah, Pak. Gak bisa, anjir. Untung gue selamat, cok. Oh, shit, man. Holy crap, gue mau dibegal sama orang tadi, help. Ada orang tadi, gue mau dibegal. Ini siapa nih? Udah lah. Barely even put up, oh ini jago jir NPC-nya.
Gak bisa jir NPC ini. Itu banyak. Tenang. Masukin pedang. Jangan ini. Hello friends, hello. Kita berteman dulu. Dia nggak jahat sih. Untungnya ya. Apain kita lagi? Untungnya mereka nggak jahat. Lagian kita punya apa juga dia ngeliat sih anjir, baju lu masih gembel cok digituin. Gembel. Kita. Ini ikutin mereka nih. Ikutin. Gebuk. Jangan dia perlu kali. Gue kita lihat ini gimana caranya ini. Eva Talo gimana caranya nih? Gimana caranya? Straight. Oh, anjir tuh kayak gitu tuh. Bisa di one hit kill anjir kalau pakai dagger. Aku pakai dagger kali ya. Yap, dia nyerang temennya sendiri. Oh gitu. Bisa di one. Wih, langsung mati anjir. Itu dia. Kayak tergantung anjir musuhnya kayak. Itu kayak NPC udah terlalu kuat. Ada yang Coba. Coba gua. Diam, gua dulu. Oke. Okay. Ih, darah gua penuh anjir langsung. Wah, aku belum, Cok. Kayaknya naik level deh, Angko. Coba tap black power. Yoho, hai. Aku belum. Enggak naik gua. Masih power 1. Tapi investment gua naik. Ah, investment point gua kok berkurang anjir. Nani. Gak ngerti gua nih game anjir gimana sih? Investment gua malah berkurang anjir. Kita ikutin mereka aja. Oke. Okay. Ikutin ya. Ntar lah gue end dulu video kita. Oke okay, teman-teman ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Ini udah kelamaan banget, gila 30 menit lebih. Ya cukup lah sampai sini aja teman-teman ya. Game-nya seru, ini akan gue lanjutin lagi nanti. Jadi kayak per episode aja lah ya. Untuk per episode gue akan main kayak gini lagi. Sama kita main bareng-bareng sama teman-teman gue lagi ya. Ntar kita lihat aja teman-teman ya. Oke okay, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Lagi jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe gak mau. Kalau usah subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. No.